Oke teman-teman, lihat Mama Lakbot nih lagi menerin pancingan. Di pagi kali ini kita mau mancing. Ada yang request pengen gabus. Ini juga ada ikan lele, ikan gabus. Yang kemarin kita konten lele bambu, kita mancing dulu. Jika menerima tadi video kan nih mancingnya. Ini mana video kan dah? Si Lakbot. Oh, pakai ini apa buat? Empat non? Gaang. Gaang. Gang teh sejenis ya si gajah cumuk mau nanya orang cepil sih. Oh. Nah oke teman-teman, kita baru dapat satu nih ikan gabus. Dapat satu di mancing. Oh, oke teman-teman, ini gabus yang tadi hasil mancing teman-teman. Video strike-nya itu gak dapet teman-teman, eh. Apa gue? Sorak iya dan sarukut mau ngomong apa sih? Biar macam mungkin dia nggak langsung kaya dah. Bread. Oke teman-teman, di sini ada bawang putih. Di bumbu gabus bakarnya itu menggunakan bawang putih. Bawang putih kita haluskan dulu. Hujan deui, woi. Ini apinya udah kita nyalain, teman-teman. Ditinggal bakar. Jadi bawang putihnya itu boleh halus, boleh kasar. Beri jeruk ini buat ikan. Kita kunyit, teman-teman. Garam, penyedap, ini pasti mantap teman-teman. Tinggal kita kasih jeruk teman-teman. Si ikan gabusnya kita kasih jeruk biar wangi. Oke, ini bumbunya tinggal masukin. Kita balur ke daging. Oke teman-teman, kita marinasi sebentar ya. Berapa menit lah, 2 menitan. Kita marinasi. Biar meresap. Oke, tinggal kita panggang. Dua seperti ini. Kita tutup. Set. Kita kunci teman-teman. Dengan ini kita oke, ini udah beres. Tinggal kita bakar. Teman-teman, ini belum matang. Tunggu sampai matang. Oke
mantanin gabus. Terus, oke teman-teman, kita balikan. Kita kasih ini kecap. Aromanya udah mulai kecium teman-teman, dari rempah sama kecapnya. Teman-teman, kita kasih kecap bagian atas. Kasih kecap lagi biar tambah mantap. Tuh lihat kecapnya tuh sampai ngucur. Tanakan ini bagus teman-teman. Lihat teman-teman, lihat nih ikan gabusnya tuh, wah ini pedok banget teman-teman. Kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kabin cabai. Buka meramel. Mantap boy. Bagi dua teman-teman. Tungguin baik kagok sok ya kagok sok tutun ya. Oke teman-teman, nih buat kameramen kita kasih ekornya. Si cabe nih mantap nih teman-teman. Kita lanjut.
rasa daging ikan gabus itu emang mantap teman-teman. Gurih. Mantap benar teman-teman. Kan gabus itu dulu lihat nih. Ini dagingnya tuh mirip daging kepiting tuh. Dagingnya tuh juicy, kenyal. Oke teman-teman, sampai sini. Olahan gabusnya nanti kan terus olahan yang selanjutnya teman-teman. Beli set.